Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Azman, man jadda wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan berjaya. InsyaAllah, hari ini kita nak belajar tentang izhar halqi. Okey, izhar halqi iaitu ia termasuk dalam hukum nun sakinah atau tanwin. Jom. Okey, nun sakinah. Nun sakinah ni ataupun dipanggil nun mati, nun yang tak ada baris ataupun nun mati, okey, atau tanwin, tanwin baris atas, baris bawah dan juga baris hadapan, okey, bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, ia disebut sebagai izhar halqi. Okey, bertemu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, bertemu dengan 6 huruf ini disebut sebagai izhar halqi. Ha. Cara bacaannya ialah terang dan jelas tanpa dengung. Tak boleh dengung. Bila jumpa tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, tak boleh dengung. Kena terang dan jelas. Nak tahu lagi? Jom. Baiklah. Kita tengok cara bacaan bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Contoh yang pertama, min ilahin. Ha, dia tak boleh baca min ilahin. Salah. Dia tak boleh baca macam tu. Dia kena baca min ilahin. Okey. Seterusnya, man amana. Man amana. Dia tak boleh man amana. Salah. Ha, sebab tu dikatakan terang dan jelas. Man amana. Yang ketiga, azabin alimin. Azabin alimin. Okey, faham? Ha, ha pula. Yanhituna. Dia tak boleh baca yanhituna. Salah. Dia kena jelas dan terang. Seterusnya, min hasanatin. Min hasanatin. Seterusnya, azizun hakimun. Ha, ini dikatakan tanwin baris hadapan. Azizun hakimun. Tanwin baris hadapan ni dia ada bukan banyak lah, tapi dia ada jenis dia. Tapi still lagi, masih lagi baris hadapan. Seterusnya huruf kha. Mun khaniqatu. Okey, mun khaniqatu. Seterusnya an khalaqa. An khalaqa. Dia tak boleh baca an khalaqa. Salah. Seterusnya, alimun khabir. Alimun khabir. Okey, tanwin bertemu dengan huruf kha. Kena jelas dan terang. Okey. So, dah pandailah untuk hamzah, ha, kha. Seterusnya, ain, ghin, ha. 3 huruf lagi. Ain, yan'iku. Yan'iku. Ni, nun sakinah atau nun mati bertemu dengan ain. Yan'iku. Dia tak boleh baca yan'iku. Salah. Yang tu dengung. Yang ni kena terang dan jelas. Seterusnya, min 'alaqatin. Min 'alaqatin. Okey, nun mati atau nun sakinah bertemu dengan huruf ain. Min 'alaqatin. Seterusnya, syakirun 'alimun. Ni tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ain. Syakirun 'alimun. Okey, boleh faham? Seterusnya, fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Dia tak boleh baca fasayun ghiduna. Salah. Fasayun ghiduna. Seterusnya, min ghafurin. Min ghafurin. Nun mati bertemu dengan huruf ghin. Okey. Seterusnya, misaqan ghalizah. Ni baris atas eh. Satu silap. Misaqan ghaliza. Okey, tanwin baris atas bertemu dengan huruf ghin. Okey, misaqan ghaliza. Seterusnya, ha, faminhu. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ha. Ini bukan mim ni, salah eh. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Faminhu. Okey, kena baca jelas dan terang. Seterusnya, minhadin. Minhadin. Okey, nun mati atau bertemu dengan ha.
qaumin hadin, qaumin hadin. Okey, tanwin bertemu dengan huruf ha, qaumin hadin. Okey, boleh faham? Okey, jom kita pergi latihan pula, kita tengok. Alright. Yang pertama, macam mana cara bacaannya? Tanwin bertemu dengan huruf ha. Bacaannya macam mana? Okey, bagus. Taslanaron hamiyatan. Okey, kalau kita berhenti, taslanaron hamiyah. Okey, jadi tak boleh dengung. Okey, pandai. Okey, seterusnya pula. Tusqa. Okey, macam mana cara bacaannya? Nun mati ada dua kat sini. Nun mati bertemu ain satu. Nun tanwin bertemu dengan hamzah. Ada dua. Jadi bacaannya macam mana? Okey, bagus. Tusqa min ainin aniyah. Okey, tusqa min ainin aniyah. Alright, bagus, pandai. Seterusnya, wallahu. Okey, ni tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ha. Jadi bacaannya macam mana? Pandai, jelas dan terang. Wallahu ghafurun halimun. Kalau berhenti, wallahu ghafurun halim. Matikan yang belakang. Okey, bagus. Seterusnya. Okey, macam mana? Tanwin bertemu dengan huruf ghin. Tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ghin. Okey, bagus. Ajrun ghairu mamnun. Okey, ajrun ghairu mamnun. Okey, tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ghin. Bagus. Dan yang terakhir, okey, yang terakhir, fama lahu. Macam mana? Nun mati bertemu dengan ha. Jadi kita dah belajar, mesti jelas dan terang. Pandai. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Bukan din eh, bukan din. Din salah. Din. Fama lahu min hadin. Okey. Nun ni tak boleh dengung. Kena jelas. Pandai. Bagus. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.